USD CAD bullish, cari sinyal valid. Harga USD CAD kembali terkoreksi, tetapi bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bullish. Jika pergerakan USD CAD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,27274 sampai 1,27068, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1,27848. Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1,27068, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1,26734. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.